Woohoo! Tidak ada yang mengalahkan kecepatan. Sebenarnya ada. Kecepatan lebih. Hari ini dalam Hot Wheels Labs, gravitasi. Seberapa cepat? 1 detik. Sungguh menyenangkan. Kalian sedang apa? Kami menghitung seberapa cepat mobil ini bisa menuruni rampa. Kami melakukannya dalam 1 detik. Wow, aku ingin tanya. Menurut kalian, seberapa jauh mobil melaju dalam 2 detik? Kurasa 2 kali lebih jauh. Mari kita cari tahu. Yeay! Baiklah, jadi dalam 1 detik, mobil mencapai garis kuning pertama. Menurut kalian, seberapa jauh dalam 2 detik? Sampai sini. Baiklah, itu tebakan yang sangat bagus. Hitung mundur dalam 3, 2, 1. Jalan! Wow. Mobil bisa sampai ke sini dalam 2 detik. Ya. Itu 4 kali lipat dari jarak yang dibuat hanya dalam 1 detik. Karena gravitasi berlaku dalam perjalanan menuruni rampa. Sekarang, untuk percobaan ketiga, mari keluarkan benderanya. Apa kalian siap melihat seberapa jauh jarak yang dicapai dalam 3 detik? Oh, yeah. Baiklah, 3, 2, 1, jalan! Dalam 3 detik, jaraknya mencapai 9 kali lipat dari jarak dalam 1 detik. Kalian tahu apa itu? Akselerasi. Itu berarti mobil menambah kecepatan. Kalian tahu apa penyebab akselerasi? Gravitasi. Benar, gravitasi. Sir Isaac Newton mengatakan bahwa semua objek ingin ditarik ke objek terbesar di dekatnya. Dan untuk semua yang ada di bumi, objek terbesar dan terdekat adalah bumi itu sendiri. Ya benar, jadi itu tidak hanya bekerja pada Hot Wheels, itu bekerja pada semuanya. Kalian mau mencobanya? Oh, yeah! Oh, bagus sekali! Tidak ada yang mengalahkan!